Pemirsa, secara umum acara pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini berlangsung lancar. Kendati demikian terdapat sejumlah kekeliruan kecil yang dilakukan Ketua MPR Taufik Kimas yang beberapa kali keliru menyebutkan nama dan jabatan serta lupa menyebut kehadiran mantan presiden B.J. Habibie dan mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Presiden Indonesia yang ke-6, Bapak Tri Sutrisno. Saudara-saudara Wakil Ketua MPR dan pimpinan lembaga negara, Yang Mulia para kepala negara atau kepala pemerintahan, utusan khusus pemerintah, duta besar negara-negara sahabat. Saya terlibat. Yang terhormat Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat Wakil Presiden yang ketiga, yang terhormat Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Prof. Dr. Yusuf Badarudin Habibie. Maaf. Maaf Pak Habibie, kelupaan. Saudara-saudara anggota MPR terhormat, hadirin dan undangan.